pelajaran berapa kak? Muka surat 105. Muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang di antara syariat yang telah ditetapkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya fadilat menghubungkan silaturahim. Dan sebaliknya betapa besarnya dosa bagi orang yang memutuskan silaturahim. Kerajinan kita menghadiri majlis seumpama ini adalah termasuk salah satu kegiatan silaturahim. Oh, bila ditanya, silaturahim tidak terbatas pada kaum kerabat saja ke Ustaz? Jawabnya tidak. Silaturahim terbagi dua. Tolong ikuti, silaturahim ammah, silaturahim khasah. Silaturahim am dan silaturahim khas. Dan untuk membahas perkara ini, marilah kita baca tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Terjemahan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin agar rezekinya dimurahkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ahu yaqul inna sadaqa wasilatal rahim yazidullahu bihima fil umur wa yadfa'u bihima maytatasu wa yadfa'u bihima al makruh wal mahzur. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dan silaturahim kedua-duanya dapat menambah umur dan menghindarkan seseorang daripada maitatasu, mati dalam keadaan mengerikan, dan menghindarkannya daripada perkara yang dibenci lagi dilarang. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis ketiga, An Jubair bin Mat'am radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'un
dari Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ada riwayat qati'un saja. Ada riwayat lain, tolong ikuti, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Di sini qati', satu lagi qati'ur rahim. Dua-dua sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin dan hadirat sepintas lalu, dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, besar tak kegunaan silaturahim? Apa dia antara lain kalau boleh disimpulkan? Satu, panjang umur. Yang kedua, murah rezeki. Lagi, terhindar dari mati mendadak atau mati dalam keadaan mengerikan. Antara lain, nah sekarang apa maksud panjang umur? Apa maksud panjang umur? Di sini akan dibahas panjang umur dan murah rezeki. Hadirin dan hadirat, betul tak semua kita menginginkan agar panjang umur, murah rezeki? Buktinya, bila jumpa sesama kita, lebih-lebih lagi lama tak bersua, kita saling doa mendoakan mudah-mudahan awak panjang umur dan murah rezeki. Tak lupa kita akan sebut perkara itu, menunjukkan perkara itu penting tak bagi kita. Nah sekarang yang menjadi masalah, apa makna panjang umur? Bukankah umur telah ditetapkan oleh Allah? Akan timbul pertanyaan itu. Nah di sini penjelasannya. Semua manusia menginginkan panjang umur dan murah rezeki. Tetapi tidakkah ini bertentangan dengan takdir? Kalau ditanya, bukankah umur dan rezeki seseorang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz sejak azali? Malah penulisan itu berlaku 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Para ulama menguraikan makna murah rezeki dan panjang umur seperti berikut. Murah rezeki dulu. Dengan menjalin hubungan baik dengan kaum kerabat dan sahabat handai, maka akan besar kemungkinan kita akan mendapat peluang rezeki dari sumber-sumber yang tidak terduga. Umpamanya Ustaz ziarah rumah Pak Yusuf di Ceras Jaya. Ingat Pak Yusuf sebab semalam lalu sana. Balik dari impian Gemilang. Pak Yusuf dalam perbualan ketika datang ke rumahnya, Ustaz ada orang pesan lah Pak Yusuf. Minta tolong carikan keropok lekor. Pak Yusuf kata, Ustaz, tak tahukah saya yang sebenarnya supplier? Betul tak? Buka mulut saja ada rezeki. Contohlah, ini contoh saja. Contoh saja. Pak Yusuf, banyak orang nanti supplier. Banyak order nanti Pak Yusuf. Bagus juga ya kalau Ustaz suka iklan-iklannya. Peminat banyak membelinya. Contoh. Tak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu maksudnya. Bila kita mengunjungi seseorang, kita tercakap. Kawan saya ada yang tanya tentang perkara itu.
eh ustaz, saya ada kenal, dia memang supplier itu. Nah, kita dapat menghubung kaitkan dengan kawan kita. Ini di antara hikmah dan fadilat silaturahim. Murah rezeki dari sudut itu. Dari sudut itu. Okey, kita langsung kepada panjang umur. Ada tiga makna panjang umur. Pertama, perpanjangan umur di sini maksudnya menurut ilmu malaikat yang ditugaskan menjaga umur manusia. Sedangkan menurut ilmu Allah, ia tidak berubah. Tapi menurut malaikat boleh berubah. Tak faham lagi. Umpamanya dalam ilmu malaikat, umur si fulan 100 tahun. Jika dia menghubungkan silaturahim, Allah tahu tak? Jika dia suka menghubungkan silaturahim, umurnya 100 tahun. Dan hanya 60 tahun saja jika dia suka memutuskan silaturahim. 40 tahun selisihnya. Dan hanya Allah saja yang mengetahui. Dan hanya Allah saja yang mengetahui apakah si fulan itu akan menghubungkan silaturahim atau memutuskan. Allah tahu tak? Tahu. Tapi malaikat tak tahu. Malaikat Israel atau malaikat maut, betul tak dia cabut nyawa atas arahan Allah? Tetapi bila Allah lihat orang tersebut sampai umur 60 tahun suka menghubungkan silaturahim, Allah tak beritahu malaikat, tapi Allah delay untuk umur yang kedua 100 tahun. Tapi untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu, dari tiga makna panjang umur, ini yang paling tidak ada dalil. Allahu Akbar. Tadi dah happy dah tu. Yang kurang kuat dalilnya. Tapi yang kedua, ketiga, insyaAllah. Okey, kita berpindah kepada yang kedua. Perpanjangan umur maksudnya, perpanjangan umur maksudnya hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang pendek tetapi diberkati oleh Allah sehingga terdorong selalu melakukan amal-amal saleh adalah lebih baik daripada umur yang panjang tetapi tidak diberkati oleh Allah, malas beramal, malahan senantiasa bergelumang maksiat. Makin tua makin jadi. Renunglah makna Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong ulang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Betul tak? Malam itu bukanlah panjang, macam malam-malam biasa saja. Tapi malam itu betul tak penuh berkat? Sebab Allah berfirman pada surat Ad-Dukhan ayat 3 menjelaskan malam Lailatul Qadar. Tolong ikuti. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang penuh berkat. Betul tak ayat itu penafsir oleh ayat pertama surat Al-Qadar?
Tolong ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ayat 3 Ad-Dukhan pula, kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Betul tak malam yang sama? Itu sebabnya kata ulama tafsir, Lailatul Qadar adalah malam yang diberkati. Masih ingat hadirin dan hadirat apa makna berkat? Senang saja, tolong ikuti an-numu wa ziyada. Makna berkat ialah berkembang dan banyak. Betul tak ganjaran sangat banyak bila kita beramal di malam itu? Bukan 1000 bulan, bukan. Khairon, better. Khairon bukan sawaun. Sawaun sama dengan. Tapi khairon lebih baik dari 1000 bulan. Barangkali 1200 bulan. Mungkin juga Allah akan bagi 1500 bulan. Di malam yang satu itu. Itu sebabnya malam itu dipanggil malam yang penuh berkah. Macam itulah bila seseorang umur hanya 50 tahun tapi sejak baligh taat sampai meninggal dunia. Ustaz selalu buat contoh. Ada yang masih ingat Imam Asy-Syafi'i lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Meninggal 204. 204. Betul tak? Maknanya umur beliau hanya 54 tahun. 54 tahun tu itu Hijri. Kalau Masihi hanya 52 tahun. Apa sebab 52? Setiap 33 tahun selisihnya Hijri Masihi 1 tahun. Setiap 33. Betul tak 54 dekat dengan 66? 52 tahun. Betul tak? Hatta ukuran hari ini pun 52 tahun bukanlah panjang sangat. Amir umur berapa sekarang, Mir? 23. Subhanallah. Betul tak 52 tahun kalau ada yang meninggal hari ini semua orang kata oh mati muda. Kecuali 60 ke atas. Dengan kata lain, umur Imam Asy-Syafi'i ketika di dunia panjang atau pendek? Tapi bila kita lihat dari sudut hidupnya diberkati oleh Allah, umur 10 dah hafal Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab Al-Muwatta, hadis susunan Imam Malik. Dewasanya berdakwah, berjihad. Malamnya baca Quran, Qiyamul Lail, mengarang kitab. Kalau kitab Imam Syafi'i mau disusun satu almari, umur 54 tahun saja. Boleh tak kita katakan umur tersebut umur yang diberkati? Ini makna panjang umur. Ini belum lagi kita bagi umur terbagi dua. Anda yang masih ingat? Umur manusia ada satu ke ada dua? Dua. Umur pertama dari lahir hingga mati. Umur kedua dari mati hingga bangkit dari kubur. Maknanya umur yang pertama di mana? Dunia. Umur kedua di alam barzah, bukan akhirat. Dari mana Ustaz ambil umur kedua itu? Ayat 12 surat Yasin. Ingat ibu-ibu dan bapa sekalian, selain ingat Abdullah Yasin, ingat juga surah Yasin ayat 12. Mustahak, mustahak. Kalau ingin tanya rahasia Ustaz, mengapa rajin berdakwah? Mengapa rajin menulis kitab? Karena Ustaz ingat ayat 12 inilah. Tolong ikuti. Inna nahnu
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan manusia. Kemudian apa sambungannya? Kami tulis apa yang mereka usahakan dan kesan-kesan usaha mereka. Para ulama mengambil ayat inilah menyimpulkan bahwa umur manusia ada dua. Ustaz buat contoh. Kami tulis pahala untukmu Ustaz ketika kamu mengajar jemaahmu. Dapat pahala tak? Bila kita lakukan dengan ikhlas. Lalu jemaah atau audien yang dengar lalu mengamalkannya. Lalu Ustaz dapat tak? Selain yang mengamalkan dapat pahala, gurunya dapat tak? Walaupun gurunya sudah mati. Ketika Ustaz menulis kitab, cetak, jual, Ustaz dapat pahala tak? Orang dapat manfaat. Ustaz meninggal dunia, kitab tetap dibaca. Dalam kubur Ustaz dapat kitab, dapat pahala tak? Itu maknanya umur yang kedua. Kita bimbing anak kita, dapat pahala tak ketika membimbing? Kemudian kita meninggal dunia, anak kita tetap mengamalkan apa yang kita bimbing. Dapat pahala tak? Yes, itu maksudnya. Itu sebabnya kita apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini, jangan hanya setakat untuk mendapat kesenangan duniawi. Ini Ustaz ajak jemaah, Ustaz menulis. Lalu buku itu mungkin agak mahal sedikit. Boleh tak kita sama-sama tolong untuk jemaah supaya diringankan harganya? Sebab Ustaz tak boleh dapat keringanan dari printer. Betul tak? Lalu kita pun kumpul-kumpul. Lalu Ustaz, dari harga sekian umpamanya Ustaz jual dikurangi 20 ke 30 ringgit ke, kan tertolong orang lain. Ustaz dapat pahala, semuanya dapat pahala tak? Tergantung pada sikit banyak yang kita derma. Boleh faham maksud Ustaz? Itu sebabnya Ustaz tak segan-segan mempelawa. Betul tak? Sampai ada yang WhatsApp Ustaz, saya terpaksa balik di Melaka Ustaz. Ustaz ada sebut perkara itu, apa dia Ustaz yang boleh saya sumbang di Melaka? Saya akan masukkan dalam akaun Ustaz. Ustaz kirimlah warkah yang Ustaz maksudkan. Boleh faham ke? Bukan untuk Ustaz, semuanya untuk kita masing-masing. Betul tak? Itu maksudnya. Ayat berapa tadi? 12 dari surah Yasin. Menunjukkan bahawa umur manusia ada berapa? Umur pertama di mana? Dan umur yang kedua di? Betul tak bila kita lihat umur Imam Asy-Syafi'i? 150 meninggal 204. Betul tak beliau kolek ganjaran kitab-kitab yang beliau tulis itu sudah 12 abad? Sekarang 1440. Betul tak? 1440. Beliau meninggal 204. 1236 tahun. Terus menerus setiap bacanya Al-Um, Ar-Risalah dibaca, beliau kolek tak ganjarannya. Allahu Akbar. Ini yang kita maksudkan panjang umur. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, Ustaz ada buat contoh di sini langsung. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i. Lahir 150, meninggal 204. Walaupun umurnya hanya 54 tahun, tetapi beliau telah isi umurnya yang tidak begitu panjang itu dengan amalan yang sangat berguna, seperti menghafal Quran dan hadis-hadis Nabi, berjihad, berdakwah, mengarang kitab dan lain-lain. Maknanya untuk makna kedua ini, ada contoh tak? Ada dalil tak? Yes, ini kuat.
Nah, yang ketiga, perpanjangan umur dengan makna ketiga, dengan maksud dia dianugerahkan oleh Allah dengan anak-anak yang saleh. Kalau Ustaz boleh tambah, anak cucu yang saleh. Hadirin dan hadirat, kita akan dapat ganjaran amal saleh anak satu generasi di bawah kita atau di bawah-di bawah lagi. Cucu cicit kita semuanya kita akan dapat. Jika seseorang memiliki anak yang saleh, berarti dia telah dipanjangkan umurnya. Walaupun dalam kenyataannya umurnya pendek. Mengapa? Karena segala amal saleh yang dikerjakan oleh anak akan langsung sampai kepada ibu bapaknya. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak adalah usaha ibu bapaknya. Dan dalam hadis yang lain, tolong ikuti, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jika mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Jadi sekali lagi, ada berapa makna panjang umur? Tiga pada asalnya. Yang pertama, tidak ada dalil. Itu pandangan ulama. Bila pandangan ulama, kita boleh percaya, boleh tidak percaya pun boleh. Sebab dalilnya tak ada dari Nabi. Begitu komen para ulama ketika Ustaz nukil pandangan ini. Adapun pandangan yang kedua, dengan makna hidupnya diberkati. Yang kedua, dia memiliki atau dianugerahkan anak cucu yang saleh dan salehah. Kuat tak dalilnya? Kuat. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dan memiliki anak cucu yang saleh dan salehah. Okey. Nah, apa pula salah satu daripada fadilat menghubungkan silaturahim, terhindar dari maitatu su'. Maitah itu mati, su' buruk, mati yang dalam keadaan buruk, mungkin mengerikan. Selain faedahnya panjang umur dan murah rezeki, orang yang menghubungkan silaturahim juga akan dihindarkan oleh Allah daripada maitatu su'. Maitatu su' maknanya mati dalam keadaan yang mengerikan, seperti makan, mati dimakan binatang buas, mati terbakar, mati kemalangan, mati tertembus, mati tenggelam, mati disambar petir, mati ditimpa oleh bangunan, dan lain-lain mati yang mengerikan. Termasuk tak kalau kita lihat keadaan semasa mati sempena tsunami? Tak sempat buat persiapan. Termasuk tak bila ada gempa bumi, tsunami? Kita tak katakan mereka tidak bernasib baik, sebab ada pula kelebihannya. Orang-orang yang mati seperti itu digolongkan sebagai mati syahid dunia, diringankan azab kuburnya. Betul tak kita kalau boleh mati setelah kita dapat mengucap La ilaha illallah? Tolong ikuti sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati kalimah La ilaha illallah. Tolong ikuti, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya adalah La ilaha illallah, dia masuk syurga. Komen Imam Nasiruddin Albani, Syekh Nasiruddin Albani, Allah menyebut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati itu menyebut La ilaha illallah. Satu, ajarlah.
Yang kedua, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir sekali ucapannya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Mau dengar komen Syekh Nasiruddin Al-Albani? Kedua-dua hadis itu memberi isyarat tidak cukup sekedar diperdengarkan. La ilaha illallah, yang sedang nazak itu perlu ucap, bukan sekedar mendengar. Sebab bunyi ayat itu ajarlah, tuntunlah. Siapa yang akhir sekali ucapannya sebelum dia mati, ucapan, bukan barang siapa yang paling akhir yang dia dengar. Boleh faham? Banyak orang salah faham itu. Ya, kita dapat fahamlah. Kadang-kadang orang tu koma, betul tak? Dia tak dapat dengar lagi, dia tak dapat. Maksud Ustaz menyebut perkara ini, apa dia? Jangan lekang lidah ini daripada menyebut selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manalah tahu sedang la ilaha illallah, accident, langsung tak boleh cakap. Itulah ucapan kita yang terakhir. Betul tak? Bagus tak juga sebelum kita tidur, kita ulang beberapa kali? Sebab dah tidur, kan ada yang bangun, ada yang kujul, ada yang tak bangun-bangun. Betul tak? Kalau boleh, setiap kita, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut tak afdalu zikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan selain daripada ganjaran-ganjaran di atas, selain daripada ganjaran-ganjaran di atas, apa dia ganjaran di atas tadi? Panjang umur, murah rezeki, terhindar daripada mati yang buruk. Ada lagi fadilat silaturrahim. Pertama, ketenangan jiwa. Jiwa jadi tenang. Yang kedua, penyebab doanya dikabulkan oleh Allah. Ini, kalau ingin doa dikabulkan, hubung silaturrahim. Yang ketiga, akan mendapat ampunan dan rahmat Allah. Yang keempat, mendapat penghormatan dan pujian dari manusia. Betul tak? Akan jadi buah mulut orang. Si fulan itu baiknya, selalu ziarah. Si fulan itu, walaupun orang macam-macam cakap dengan dia, tapi dia tegur juga. Betul tak itu juga silaturahim? Jadi Ustaz ingin sebut sedikit apa yang Ustaz sebut tadi pada permulaan. Silaturahim terbagi berapa? Dua. Silaturahim ammah, silaturahim khasah. Ustaz jelaskan dulu, mungkin tidak ditulis di sini. Silaturahim ammah yaitu silaturahim kita dengan semua umat manusia, tak kira apa suku bangsa. Itu namanya silaturahim ammah atau silaturahim umum. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada tak sebut orang beriman itu bersaudara? Ada tak? Ayat 10 dari surat Al-Hujurat. Tolong ikuti. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ibu-ibu dan bapa sekalian, apa makna ikhwah? Saudara. Yes, terima kasih. Ada kandung lagi. Yang betul itu saudara kandung. Ahun. Brother. Jamaknya
ikhwan dan ikhwatun. Ikhwan, ikhwatun. Ini saudara sekampung. Yang ini saudara kandung. Satu ibu, satu bapa. Dan ini ikhwatun. Ikhwan ini satu negeri, satu kampung, satu suku. Ikhwan. Kan ada istilah ikhwanul muslimin. Dalam bahasa Arab, ikhwatun dia khas untuk saudara kandung, seibu, sebapa. Nah, bila ditanya pula, mengapa Ustaz Allah gunakan innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwan? Allah, kata ulama tafsir, seolah-olah ingin menggambarkan hubungan iman mukmin Malaysia dengan mukmin South Africa macam adik-beradik kandung. Tapi Ustaz bukan ikhwatun dengan Muslim Malaysia. Bukan ikhwatun. Dengan ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita lain ibu bapa masing-masing. Itu bukan ikhwatun. Tetapi Allah menggolongkan macam kita contohlah, walaupun satu warga negara dengan Lim Kit Siang, dengan Sami Velu, itu bukan saudara sebab lain agama. Betul tak? Kalau agama diikat oleh iman yang sama, walaupun lain warga negara, lain suku, lain bangsa, kedudukannya di mata Tuhan macam adik-beradik kandung. Allah tidak sebut itu. Itu sebabnya Allah tak gunakan innamal mu'minuna ikhwan, tapi ikhwatun. Nah, walau bagaimanapun, mu'min Malaysia dengan mu'min Indonesia mungkin lebih dekatlah, sebab kita bukan saja seagama, juga serumpun. Betul tak? Begitu juga mukmin, bagi kita Zakir Naik itu betul tak macam ikhwatun kita, karena dia sesama Islam. Ini yang dipanggil dengan silaturahim apa tadi, ammah. Nah, bila kita compare dengan kita adik beradik semuanya Muslim, kakak, adik, abang, itu namanya silaturahim khasah. Dia ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi jiran kepada berapa kategori? Tiga, betul. Ada jiran yang memiliki satu hak, ada jiran yang memiliki dua hak, ada jiran yang memiliki tiga hak. Jiran yang memiliki satu hak, jiran kita non-Muslim, sebab dia ada hak kejiranan. Betul tak? Tidak boleh ganggu ketenangannya. Mentang-mentang dia kafir, kiri kanan rumah kita buka radio, televisyen sesuka hatinya, anaknya sampai tak boleh tidur, tak boleh nyenyak, dia tak boleh tenang. Tak boleh. Dia ada tak hak, apa namanya, kejiranan. Yang kedua, bila tetangga kita ini mukmin pula, Muslim, dia ada tak hak lebih daripada orang kafir? Bila dia memberi salam, kita hendaklah jawab. Bila dia sakit, kita hendaklah jenguk. Apabila dia mengundang, hendaklah kita datang. Apabila dia bersin, ucap alhamdulillah, hendaklah kita yarhamukallah. Itu dia. Apabila dia minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Dia ada kelebihan daripada yang non-Muslim tadi. Nah, yang ada tiga hak jiran kita, dia jiran kita, dia mukmin pula, dia kerabat kita. Barangkali uncle kita, auntie kita, cousin kita, adik-beradik.
Yes. Di situ saja memberi isyarat bahwa adik-beradik ini, kaum kerabat, dia ada tak kelebihan? Yes, ada advantage berbanding dengan jiran yang lain. Sebabnya Nabi pernah bersabda, bila kamu bersedekah kepada orang miskin, kamu dapat satu. Tapi bila kamu bersedekah kepada orang miskin, dia pula kerabatmu, kamu dapat dua. Dapat satu tadi, siapa dia yang tidak ada kaitan kaum kerabat? Dapat satu, dapat apa namanya? Dapat apa namanya? Dapat pahala apa namanya? Pahala sedekah saja. Tapi bila kita sedekah pada kaum kerabat kita yang miskin, dapat berapa? Dua. Selain sedekah, silaturahim. Boleh faham ya? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan, setelah kita tahu silaturahim terbagi berapa tadi? Dua, ammah dan khasah. Dua silaturahim perlu dijaga. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, la yahillu li muslim ayah jura akhahu fauqa salasa layalin. Tidak halal seorang muslim tidak berteguran dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Tidak halal maknanya apa? Haram. Ada setengah ulama mengatakan tidak berteguran dengan non-muslim tak mengapa, sebab itu bukan muslim, bukan saudaranya. Tapi Imam An-Nawawi memberi pandangan hatta kepada non-muslim. Tapi tentu saja yang lebih kuat adalah saudaramu seagama. Jangan sampai tidak berteguran melebihi daripada 3 hari. Barang siapa tidak berteguran sama satu tahun, dia tidak akan masuk syurga. Bahaya, tidak berteguran ini bahaya. Ini yang Ustaz maksudkan tadi pada awal-awal lagi. Betul tak? Menghadiri majlis ilmu yang sebelumnya kita tidak saling kenal mengenali, menjadi terjalin silaturahim. Yes. Okey. Kita teruskan. Tidak masuk syurga. Apa makna tidak masuk syurga bila suka memutuskan silaturahim? Adapun balasan bagi orang yang memutuskan silaturahim pula ialah tidak masuk syurga. Ini berarti dia akan dimasukkan ke neraka. Walaupun ini tidak bermakna dia akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya jika dia ada iman, namun amaran keras ini menunjukkan bahawa memutuskan silaturahim adalah termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Bagus juga kalau Ustaz sebut. Dalam ilmu usulul fiqh disebut, sesuatu hukumnya haram tak semestinya datang larangan itu dalam bentuk haram. Tidak semestinya larangan itu datangnya dengan kata-kata haram. Tolong ikuti. Hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu makan bangkai darah dan daging khinzir. Ada kata haram tak? Ada kata haram tak? Diharamkan ke atasmu. Ada. Itu confirm lah haram. Ayat lain, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dihalalkan bagi kamu jual beli dan diharamkan bagi kamu riba. Ada kata haram tak riba? Confirm. Tapi jangan punya pandangan atau berkesimpulan, wah, tak ada pun dalam ayat Quran, hadis Nabi, rasuah itu haram. Rupanya kata ulama usul fiqh,
yang membawa makna haram, terkadang-kadang Allah gunakan istilah tidak masuk syurga. Macam tadi, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Bermakna memutuskan silaturahim haram tak? Tak ada kata haram pun di situ. Yang kedua, bila digunakan kata-kata laknat atau kutuk, tolong ikuti, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah. Maknanya makan, mengambil dan memberi hukumnya haram. Tak ada kata haram pun. Tapi bila disebut dengan laknat, Allah laknat tak LGBT? Jangan cari hukumnya haram dalam Quran dan hadis. Tapi laknat tu cukuplah. Betul tak Allah arahkan malaikat agar balikkan negeri Sodom gara-gara masyarakatnya homoseksual? Ini payah berhadapan orang tak faham-faham. Mereka pula kata kita tak faham. Inilah sebabnya mengapa kata Nabi, aku tinggalkan dua pedoman, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kita mau kembali pada Quran dan Sunnah dikatakan sesat, perlu dibetulkan sebab itu bercanggah dengan hak asasi manusia. Betul tak? Itu bermakna mereka telah lebihkan akal dari kalam Allah dan kalam Rasul. Bagi kita, awaklah yang sesat, bukan kami. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam hal ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu di antara contoh. Kalau amarannya tidak halal, tadi juga tidak ada kata haram pun, tidak halal seorang Muslim tidak berteguran Muslim lain lebih dari 3 hari. Apa makna tidak halal? Itu maksudnya. Itu dalam ilmu usulul fiqh. Okey. Selain tidak masuk syurga, orang yang memutuskan silaturahim juga akan mendapat balasan seperti berikut. Pertama, pendek umur dan sempit rezeki. Dari mana kita dapat tahu pendek umur dan sempit rezeki? Dari mana kesimpulan itu dapat kita ambil? Jangan lupa memahami atau mengambil hukum dari ayat Quran atau hadis Nabi, ada dua cara, ada tersurat, ada tersirat. Yang tersirat, yang tersurat namanya mantuk. Yang tersirat mafhum. Kalaulah Rasul tadi menyebut siapa yang ingin panjang umur dan murah rezeki, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Itu tersurat, mantuk. Tersiratnya apa? Siapa yang memutuskan silaturahim akan pendek umurnya dan akan sempit rezekinya. Itu kan namanya mengambil kesimpulan melalui tersirat atau mafhum. Okey. Yang kedua, azab di dunia sebelum di akhirat. Betul tak orang yang suka memutuskan silaturahim akan menjadi buah pembicaraan masyarakat? Oh, dia itu begini, begini, begini. Di dunia lagi orang sudah cemooh dia. Yang ketiga, terhalang mendapat ampunan dan rahmat Allah. Yang kelapan, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Keempat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu sebab ada dalam hadis Nabi, jangan kamu berdoa dengan tujuan untuk memutuskan silaturahim. Ini tersirat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, akan dibenci oleh manusia. Nah, sekarang kita berpindah kepada sedekah dan silaturahim. Ini kita tadi dah sebut. Silaturahim ada dua jenis. Oh, ada di sini. Pertama apa? Umum. Yang kedua, khusus. Silaturahim umum maksudnya kita mesti menjalin hubungan baik dengan umat, sesama agama, karena orang yang beriman adalah bersaudara.
Kita dilarang bermusuh-musuhan. Silaturahim khusus maksudnya hubungan baik yang kita mesti jalin antara sesama kerabat, seperti dengan abang, adik, kakak, pakcik, makcik, sepupu dan lain-lain yang ada hubungan kekeluargaan. Kalau boleh kita gunakan istilah lain. Oh, kita tidak sebut tadi apa makna silaturahim. Silaturahim terdiri dari dua perkataan, silat dan rahim. Apa makna silat? Bukan silat cekak. Silat itu hubungan. Itu sebabnya salat, hubungan kita dengan Allah, salat. Silat, akar katanya sama, sat lam. Sebenarnya wasala, wasat lam. Maknanya menghubungi. Rahim pula, rahim. Walaupun kita semua, betul tak, dari pada rahimnya Siti Hawa, asalnya. Kemudian kita perkecilkan menjadi seiman. Itu yang silaturahim am tadi. Betul tak kita yang silaturahim khas? Betul tak berasal daripada rahim nenek kita? Neneklah namanya. Yang agak dekat sedikitlah. Betul tak yang namanya uncle, auntie, cousin? Betul tak dari rahim nenek yang sama? Nah, itu lebih kecil lagi. Dari situ asalnya, maka muncullah istilah silaturahim. Hubungan orang-orang yang keluar dari rahim yang sama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, walaupun kita dituntut agar menjalin hubungan baik dengan sama Muslim, namun terhadap keluarga dekat adalah lebih dituntut lagi. Oleh itu Islam memberi ganjaran yang lebih besar. Oleh itu Islam memberi ganjaran yang lebih besar jika kita bersedekah kepada kaum kerabat, yaitu mendapat pahala sedekah dan silaturahim. Sedangkan bersedekah kepada orang-orang yang lain yang bukan kerabat hanya akan mendapat pahala sedekah saja. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti. As-sadaqatu 'alal miskin ya sadaqa wa 'ala dhawir rahimi sintan. Sadaqah wasilah. Sedekah kepada orang miskin akan mendapat pahala sedekah, sedangkan kepada kerabat ganjarannya ada dua, yaitu sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Malahan jika kita dapat mengesan ada di kalangan kerabat kita yang miskin tetapi ada memendam rasa dendam, dengki atau iri hati kepada kita, maka bersedekah kepadanya adalah lebih afdal daripada kerabat miskin lainnya. Betulkah? Macam tak setuju aja. A, B, C. Ada uncle, ada auntie, ada cousin, sama-sama miskin. Dari yang tiga ini, dia dendam dengan kita, tak berbaik-baik dengan kita. Yang dua tadi itu baik. Betul tak? Biasanya naluri kita akan pergi kepada yang dua yang baik. Tapi Nabi kata lebih afdal kepada yang ketiga tadi. Kita pula kata menyampah. Ibu-ibu, tahu tak? Dan bapa-bapa sekalian, tahu tak apa rahasia di baliknya? Tolong baca dulu sabda Nabi. Bukan ustaz reka-reka ya. Afdalus sadaqah. As-sadaqatu. Ala zirrahimil kashih. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah kepada kerabat yang kasih, bukan yang kasih sayang, bukan kasih yang memendam rasa hasad dengki padamu. Hadis riwayat Tabarani, rijalnya, periwayat-periwayatnya adalah sahih.
Bila ditanya, Ustaz mengapa? Hadirin dan hadirat, kepada yang ketiga tadi, yang selalu mencaci kita, yang dendam dengan kita, bila kita beri dia, baik dia, betul tak seolah-olah kita tak pandang penganiayaannya terhadap kita? Betul tak suatu hari nanti terfikir oleh dia, si fulan itu baiknya, apa yang aku tak buat pada dia? Dia tak pernah balas. Ada kemungkinan tak akhirnya dia dapat hidayah, akhirnya tidak bermusuh lagi dengan kita? Yes, itu dia punya matlamat. Tapi nafsu kita barangkali tidak. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Pada suatu hari Nabi buat kenyataan. Nanti ada tiga golongan akan berada di dalam syurga yang sama dengan para nabi. Padahal mereka bukan nabi. Dengan statement itu membuat para sahabat teruja, ingin tahu, man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang sama-sama dalam syurga yang sama dengan para nabi padahal mereka bukan para nabi? Siapa mereka? Kata Nabi, pertama, orang yang senantiasa dianiaya, dizalimi, tapi dia suka memaafkan. Yang kedua, orang yang orang lain tidak suka memberi kepadanya, tapi dia suka memberi pada orang yang lokek itu. Yang ketiga, orang yang suka memutuskan silaturahim kepadanya, tapi dia ingin menyambung juga silaturahim. Termasuk tak yang bab tadi itu? Maknanya tinggi derajat zirrahim al-kashih kalau kita berbuat baik. Setuju tak kalau Ustaz kita katakan ketiga-tiga perkara tadi memang susah? Itu sebabnya ganjarannya besar. Tak semua orang boleh berbuat begitu. Adik-beradik non-Muslim, dekati dia kah? Dekati dia bila dia ada tidak memusuhi Islam, ya, maksud Ustaz, dia tidak menjadi marah kita masuk Islam. Baguslah kita dekati dia. Lagipun ada tak istilah mu'allaf? Apa makna mu'allaf? Orang yang dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam. Setengah para ulama berpendapat zakat boleh dibagi pada mereka walau mereka belum masuk Islam. Mudah-mudahan dengan pemberian itu dia akan masuk Islam. Tak ada masalah, ya? Tak ada masalah. Okey, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang terakhir ini, maaf, banyak lagi. Subhanallah. Oh, boleh setengah jam lagi, boleh insyaAllah. Derajat silaturahim. Rupanya silaturahim ada tiga derajat. Tolong ulangi. Wasil, mukafi, qati'. Dalam hal ini manusia terbagi, silaturahim atau derajat silaturahim terbagi kepada tiga. Ustaz, sebut dari bawah dulu, qati', yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Tadi kita dah sebut hukumnya, dia akan masuk neraka, atau dengan istilah tidak akan masuk syurga. Ini mudah-mudahan kita terhindar dari golongan ini. Tapi orang yang menghubungkan silaturahim, dia ada dua jenis, tak sama derajatnya. Yang kedua dari bawah, mukafik. Mukafik iaitu orang yang menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabatnya hanya karena kerabatnya itu suka menghubunginya. Tetapi jika tidak, maka dia pun tidak akan menghubungi mereka. Mukafi ini bukan wasil.
Ustaz jelaskan dulu. Kalau qati memotong, iqta, potong tangan bagi pencuri. Qati. Mukafi diambil dari kata mukafa'ah. Mukafa'ah ini gaji atau allowance. Kami dulu belajar di Madinah, setiap bulan dapat mukafa'ah. Allowance bahasa kita, 300 rial, 500 rial, itu namanya mukafa'ah. Mukafa'ah makna asalnya balasan. Gaji itu mukafa'ah, salary. Ada kaitan dengan balasan tak? Kita dah taken agreement, seminggu bekerja 5 hari, masuk jam 8, keluar jam 5. Satu bulan, kata syarikat, kamu akan dapat gaji 3,000 dengan ketentuan 5 hari seminggu bekerja jam 8 hingga. Nah, lalu kita pun penuhi kehendak syarikat. Syarikat pula ingin memastikan kehadiran itu tetap sehingga gunakan punch card. Lalu bila baik kehadirannya, dia dapat tak ganjaran 3,000 tadi? Kan maknanya 3,000 dia terima layak tak, karena dia telah menyumbangkan tenaga. Mukafi dalam hal silaturahim, umpamanya ustaz pergi ke Singapura, lalu ustaz datang ke rumah saudara mara. Bila saudara mara datang ke Kuala Lumpur, mereka teringat, ustaz ada ziarah, kita ziarahlah. Dia ziarah karena kita pernah ziarah dia. Boleh faham? Balas kunjunganlah. Karena kita sudah kunjung, dia balas kunjung. Kunjungan balas. Itu namanya mukafi. Tapi kalau wasil, tolong ulang. Wasil. Ini yang paling tinggi ni wasil. Orang wasil maknanya dia menghubungkan silaturahim. Orang ingin memutuskan silaturahim dengannya, tapi dia tak kisah. Dia datang juga. Dia datang juga. Mana yang paling tinggi? Wasil. Boleh faham? Itu dia punya peringkat-peringkat. Yang tadi Nabi kata dia sama dengan para Nabi dalam syurga yang sama. Qati' ke mukafi' atau wasil? Mudah-mudahan kita semua termasuk wasilun. Wasilat. Udah faham ya? Okey. Jadi dalam hal ini, golongan yang akan mendapat ganjaran sebagaimana yang disebutkan di atas, panjang umur, murah rezeki, terhindar dari maitatus su' adalah untuk wasil, bukan mukafi dan bukan pula qati'. Boleh faham ya? Yes. Siapakah rahim? Iaitu kerabat. Rahim adalah kerabat, iaitu setiap orang yang ada kaitan kekeluargaan dengan kita. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita masing-masing untuk bertanya dan mencari siapakah kaum kerabat kita. Dan selanjutnya berusaha memperkenalkan mereka kepada anak cucu, zuriat, supaya mereka dapat menyambungnya lagi setelah kita wafat. Dan sebaiknya jangan sekali-kali kita perturunkan atau wariskan kepada mereka sikap permusuhan antara sesama kita. Betul tak? Ada tak setengah-setengah ibu bapa? Kamu nanti kalau mak bapa dah tak ada nak, jangan lagi kamu berurusan dengan itu tu, cousinmu itu. Dia jahat. Bahaya tak? Bahaya sangat. Bahaya sangat. Sebabnya kita yang tinggal di Kuala Lumpur, kita ada saudara mara di dusun-dusun. Malah kita ada saudara mara di Thailand, barangkali yang asal dari Thailand, yang berasal daripada Jawa, Sumatera. Bagus tak kita sesekali
ziarah mereka, perkenalkan ini anak saya. Jadi tugas kita ialah memperkenalkan kepada mereka susur galur keluarga, apakah usul, jalur ke atas ataupun furu', cabang atau jalur ke bawah. Demikian juga dengan usul dan furu' bagi pihak isteri. Hadirin dan hadirat, persaudaraan boleh terjalin karena apa? Ingat saja masalah perkahwinan. Yang mahram ini, kita tak boleh kahwin ni, penyebabnya satu, dua atau tiga. Tak faham. Tolong ikuti. Nasab. Musahara. Mudara'ah. Nasab. Musahara. Mudara'ah. Pertama, nasab. Nasab ini keturunan. Betul tak? Kita tak boleh kahwin adik-beradik. Juga tak boleh kepada auntie, uncle dan lain-lain. Itu pengharaman karena apa tadi? Nasab. Pengharaman karena musaharah. Musaharah karena perkahwinan. Betul tak? Ustaz tidak boleh kahwin dengan mak mertua karena dah kahwin dengan anaknya. Ada pula namanya muharram, muakkad, ada muabbad. Dengan mak mertua muabbad, abadi. Tapi dengan adik atau kakak isteri, itu namanya muakkad, temporary. Bila isteri meninggal, boleh tak kahwin dengan adik beradiknya yang kita sebut dengan salin tikar? Itu juga namanya musaharah. Karena apa tadi? Perkahwinan. Satu lagi mudara'ah, karena susuan. Nampak tak betapa perlunya kita tahu silaturahim? Silaturahim nasab ke, silaturahim musaharah ke, silaturahim mudara'ah, susuan? Sebab ada kemungkinan tak terkahwin karena tak kenal. Terkahwin pula ya. Terkahwin lah maksudnya. Terkahwin karena tak sengaja, karena tak tahu. Oh, awak dulu satu susuan dengan saya, sepatutnya tak boleh kahwin saya dengan awak. Boleh faham maksud saya? Di sini antara lain perlunya apa tadi? Betul tak silaturahim itu dia jadi luas? Sudahlah silaturahim am itu satu. Kalau Ustaz boleh gunakan silaturahim khas itu, dia ada tiga tadi. Ada karena keturunan, karena perkahwinan, karena susuan. Yes. Okey. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Jadi tugas kita ialah memperkenalkan, sudah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'rifu ansabakum, tasilu arhamakum, fa innahu la qurba birrahimi idza qata'ta wa in kanat qaribah wa la bu'da biha idza wasalta wa in kanat ba'idah." Perkenalkanlah susur galur atau salah silah keturunanmu. Niscaya kamu dihitung menghubungkan silaturahim kamu. Karena sesungguhnya tidaklah kerabat namanya jika kamu memutuskannya, walaupun sebenarnya mereka itu dekat. Dan tidak jauh namanya jika kamu menghubungkannya, walaupun sebenarnya mereka itu jauh. Ada kaitan tak dengan hubungan tadi itu? Yes. Setuju tak kalau Ustaz katakan menghubungkan silaturahim zaman moden adalah lebih mudah? Ada video call lagi. Betul tak?
ada Skype, ada macam-macam sekarang ini. Masya Allah. Bersumpah memutuskan silaturahim. Ini satu hal lagi. Sekiranya kita pernah bersumpah memutuskan silaturahim dengan salah seorang kerabat kita, maka wajib hukumnya kita langgar dan batalkan sumpah tersebut. Dan selanjutnya kita menghubungkannya kembali. Dan jika ini terjadi, kita wajib membayar kafarat sumpah. Apa umpamanya? Sudahlah mak kita balu, bapak dah tak ada. Uncle dan auntie kita kerjanya membuli saja mak kita. Sampai anak berazam, wallahi, aku tidak akan naik lagi rumah auntie. Karena marahnya yang suka membuli maknya. Boleh tak? Tak boleh. Itu kan namanya bersumpah, wallahi, saya tidak akan tegur lagi auntie itu yang suka membuli mak aku. Itu maksudnya. Ini contoh saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah lalu dia melihat apa mak bahwa dia melihat ada yang lebih baik daripada itu, maka hendaklah dia mengambil mana yang lebih baik dan hendaklah dia membayar kafarat sumpahnya itu. Setelah beberapa bulan dia terfikir, ya Allah, aku mengapa sampai bersumpah? Lalu dia pun berazam atau bertekad untuk bersilaturahim balik. Betul tak? Menghubungkan silaturahim itu kan better daripada mengekalkan sumpahnya. Yeah. Tapi dia dikenakan apa? Apa makna kafarat? Penebus dosa. Asalnya penutup dosa. Penebus dosa. Bahasa bebasnya denda lah. Denda. Oh, dam itu darah pula. Kafarat artinya menutup dosa. Ketentuan kafarat sumpah tertera dengan jelas di dalam firman Allah ayat 89 dari surat Al-Maidah, iaitu pertama, memberi makan 10 orang miskin, yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin, yang ketiga, memerdekakan seorang hamba sahaya. Menurut Imam Al-Maraghi, cara melaksanakan kafarat sumpah di atas boleh dengan memilih salah satu dari tiga macam kafarat tersebut. Karena ketiga-tiganya kafarat itu disambung dengan au, dengan kata sambung yang artinya atau. Dan faedah perkataan sambung atau, tolong ikuti, litakhir, yaitu membawa faedah untuk menyatakan kebolehan memilih dan tidak mesti tertib. Untuk pengetahuan, berbeza bila dihubungkan dengan waw. Waw, waw, maknanya dia mesti tertib. Yang ini dulu, kalau tak mampu baru ini, kalau ini. Tapi kalau kafarat sumpah, boleh memberi makan 10 orang miskin, atau boleh memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Bila atau mengandung makna, boleh pilih. Itu kaedah dalam ilmu tafsir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya ketika turun ayat kafarat di atas, maka berkatalah Huzaifah, ya Rasulullah, kami boleh memilih kafarat? Rasulullah bersabda, tolong ikuti, anta bil khiyar, in syi'ta a'taqta, wa in syi'ta kasauta, wa in syi'ta at'amta, faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam mutatabi'at. Engkau boleh memilih, jika kamu mahu kamu memerdekakan hamba sahaya, jika kamu mahu memberi pakaian, jika mahu kamu memberi makan. Barang siapa yang tidak mendapati salah satu dari tiga jenis kafarat itu,
hendaklah dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Riwayat Ibnu Mardawiyah, Tafsir Al-Marawi. Ketentuan hukum kafarat juga, maaf, ketentuan hukum kafarat sumpah ini berdasarkan firman Allah ayat 89 surat Al-Maidah. Sila rujuk ayat tersebut untuk mendapat keterangan lanjut. Dan sebagai tambahan, kata para ulama fiqh, kafarat sumpah sama betul dengan kafarat nazar. Sumpah macam tadi, wallahi, billahi, tallahi, saya tidak akan berteguran lagi dengan uncle. Dia wajib tak dia batalkan dan perlu bayar kafarat. Itu namanya kafarat sumpah. Kalau dia bernazar, anak umpamanya dah terlantar 1 bulan, koma. Lalu maknya pun, ya Allah, kalau anakku nanti sadar, aku akan bernazar buat masjid. Kalau masjid, contohnya selalu, Ustaz selalu sebut, kalau sehat anakku ni, aku akan bina masjid di kampungku. Exactly macam masjid Selangor. Dengan izin Allah, dengan izin Allah sembuh. Wah, dia tersebut salah. Tinggal saja masih rumah setinggan. Tapi sudah terlanjur. Dalam Islam ada tak solusi? Ada. Batalkan, jangan ingat lagi itu kamu punya nazar, bayar kafarat nazar namanya. Kafarat nazar dengan kafarat sumpah sama. Bagi 10 orang miskin makan atau tadi itu. Boleh faham? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesimpulan pertama, menghubungkan silaturahim termasuk amalan utama dalam Islam setelah beribadat kepada Allah. Bersilaturahim sangat besar ganjarannya, sedangkan memutuskannya sangat besar pula siksaannya. Wal'ayyazubillah min zalik. Yang kedua, jika terdapat pertelingkahan atau perselisihan antara kita dengan kaum kerabat, maka segeralah dipulihkan. Walau pada zahirnya kita kelihatannya kalah dan rendah, tetapi di dalam pandangan Allah sebenarnya kita tinggi dan menang. Betul tak? Biarlah apa orang kata. Yang ketiga, syaitan berusaha keras untuk melaga-lagakan sesama kita, umat Islam, dan kita dengan kaum kerabat. Hanya orang yang berilmu dan takut kepada Allah saja yang menyadari akan hakikat ini. Betul tak? Kita pun barangkali kalau tak ikut majlis ilmu, kita tak tahu sedetail itu. Betul tak? Oleh itu, jangan mudah terpedaya dengan tipu daya iblis. Masih ingat hadirin dan hadirat apa makna syaitan? Pihak yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Betul tak? Menghubungi silaturahim, Allah yang suruh, Rasul yang suruh. Dia pasti akan suruh kita agar ni. Apa yang sedang berlaku sekarang di Podexon? Mulalah. Kita tak tuduh siapa-siapa, saling salah menyalahkan, tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Betul tak? Dia boleh tak mengembangkan pemutusan silaturahim? Jadi kita seolah-olah ingin membentuk image orang. Mengapa pilih Sianul? Dia tu tak baik orangnya. Ini. Kita sama-sama fahamlah.
Betul tak itu menghala ke arah pemutusan silaturahim? Betul tak pemutusan silaturahim itu mengajak orang memutuskan silaturahim dengan pihak yang lain? Betul tak itu sebenarnya kehendak syaitan? Yang keempat, cara yang paling berkesan untuk melaksanakan silaturahim ini ialah dengan memperkenalkan zuriat atau anak cucu kita kepada usul dan furu'. Usul iaitu asal-usul kita, ibu bapa atau nenek moyang. Furu' pula anak saudara, ke bawah-ke bawah, cucu cicit. Agar kita, agar mereka boleh meneruskannya setelah kita wafat. Dan jangan sekali-kali mewariskan mereka dengan permusuhan, sebab itu adalah sikap orang yang tidak bertamadun dan jahiliyah. Yang kelima, terakhir, dalam dunia yang serba canggih ini, kesibukan dan jarak tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bersilaturahim. Betul tak? Tak datang pun WhatsApp, Telegram, malah berkirim-kirim gambar, boleh tak? Oh, dengan snap saja langsung. Menuntut ilmu hari ini juga senang tak? Snap saja yang ada di sini. Datang dah. Betul tak? Tak perlu tulis. Masya Allah. Ya, Tok. Silakan, Tok. Oh, memberi makan. Oh ya, Datuk tanya kafarat memberi makan tu Ustaz banyak mana? Umum, secara umum kata ulama fiqah, makanan yang mengenyangkan selama satu hari. Makanan pokokmu, bukan makanan orang miskin itu. Ukurannya secara umum itu, entah berapa ringgit Ustaz tak begitu pastilah. Barangkali kalau makan dua kali itu boleh 12 ringgit, 10 ringgit. Betul tak kalau kita bagi lebih kan lebih baik? Kalau boleh jangan kurang lah. Okey, kita tutup sampai di sini dulu. Masya Allah. Okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Mohon tolong doakan saya, Datin Hamsia, sakit badan dan pening kepala. Dan lebih seminggu tak boleh makan dan bergerak. Jazakumullah, Datin Hamsiah. Ya, Datin selalu duduk dekat situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi. Ya kak? Tempat. Datang juga di situ duduknya. Ustaz kenal? Dia jemaah lama itu. Di Polo, di Al-Furqan juga, betul. Di sini datang juga. Datin Hamsiah. Kita doa juga untuk anak-anak cucu-cucu kita yang sedang ujian sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kami juga bertawassul kepadamu, ya Allah, melalui amal-amal saleh kami, seperti bacaan kami ayat-ayat Quran dan kehadiran kami dalam majlis yang penuh berkat ini. Kiranya engkau sembuhkanlah segala bentuk penyakit yang kami alami masing-masing. Begitu juga penyakit saudara mara kami dan kawan-kawan yang tidak hadir pada hari ini. Khasnya untuk Datin Hamsiah yang sedang sakit badan, pening kepala, tidak makan, tidak minum. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakitnya, ya Allah. Sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kiranya engkau permudahkanlah anak-anak cucu-cucu kami yang saat ini sedang mengikuti ujian mereka masing-masing. Kuatkanlah ingatan mereka. Berilah mereka kemampuan untuk menjawab semua soalan dengan baik sehingga mereka mendapat keputusan yang cemerlang.
malah lebih daripada itu, kami semua sangat-sangat mengharapkan, ya Allah, kiranya Engkau permudahkanlah kami untuk menjawab semua soalan mukar wa nakir di alam barzakh nanti. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Masya Allah, ibu-ibu dan bapa sekalian, minta terima kasih banyak Ustaz dapat terkumpul 3,000 dari untuk buku cetakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak, sama Pak. Assalamualaikum. Okey, Pak.